itu dia. Tim Wow sekarang ni berada di belah kiri, tim Icon berada di sebelah kanan. Okey, yang merah tu. Merah, Icon, Icon biru, biru. Dan kali ini dia orang ban Natalia. Natalia telah pun di ban ya. Okey, Hayabusa tak apa, tak payah ceritalah. Ha, memang tak ada. Memang tak ada. So, apakah hero lain Zan rasa ataupun Karakuri rasa yang boleh melakukan split push selain daripada Hayabusa dengan Natalia ni? Hellcat, aku baru saja nak sebut Hellcat. Baru saja nak menyebut Hellcat terus di ban. Okay. Dan mungkin Wow, tim Wow tadi merasakan Natalia sangat mengganggu dia orang tadi. Ya betul. Dia takut nak keluar dengan silent dia. Ya betul. So sangat mengganggu dia orang punya mungkin line up yang dua. Lagi-lagi Lancelot kan. Payah Lancelot nak berjalan keluar untuk buat split push sebenarnya. Tak dapat. So kita dapat tengok tadi Wow terpaksa bertahan di dalam. So goyah sebenarnya. Diorang bankan Natalia kali ini. Okay. Penny macam biasa lah. Biasa. Saya sendiri pun kalau saya main dan saya main rank, ya Allah. Kalau ada Penny tak ban rasa menyesal pula lawan dengan Penny. Banyak sangat yang kita perlu buat untuk menangkap satu Penny itu saja. Ya, nak skill untuk menangkap Penny kuranglah. Boleh je sebenarnya Hellcat tapi macam sekejap sangat duration dia kan untuk silent Natalia. Kaya ataupun Kaja boleh counter Fanny. Ya, Kaja boleh counter Fanny. Tak, saya tak test lagi lah. Tapi mungkin kita akan melihat itu pada minggu yang ke depan. Berkemungkinan Fanny takkan di-ban. Dan sekali lagi Angela di-ban, salah satu support yang sangat menyengkelkan. Okay. Kalau ada nampaknya drum kali ini ada perbezaan sedikit daripada yang lepas. Oh ya, yeah, sebab Grok terlepas tak di-ban. Okay. Kita tengok macam perlawanan yang sebelum ni, quarter qualifiers yang pertama. Kita akan dapat lihat macam Lancelot kadang-kadang kena ban, Gashin pun kadang-kadang kena ban. Yeah. So macam sekarang ni macam diorang dibiarkan aja lepas nampak gayanya. Nampak. Tapi itulah seperti yang saya katakan. Dengan patch yang terbaru ni susah nak adapt ataupun menyesuaikan diri dengan meta, dengan apa draft pick yang patut susah di-ban. Nak jangka lah. Ini kita kalau tak dapat nak jangka sekarang ni. Ni macam siapa team to study dulu patch yang terbaru ni, team tu ada advantage. Betul tak Zan? Yes, betul. Okay. Itu dia Wow. Dragon dapat Lancelot dekat situ. Dan Mihawk dapat Martis dan Diggie macam biasa. Diggie, Shanks. Kali ini Diggie pergi kepada team Wow. Oh ya. Yeah. Dapat je, diorang dapat. Sekarang ni dia mendapatkan Diggie pula. Okay. Sebelum ni tim Icon. Ya, yeah, tim Icon dapat Diggie. Okay, dia nampak efektif berapa. Tapi kali ni kita dapat tengok Martis beraksi. Martis? Oh, sekarang ni tim Wow dapat Martis. Dapat Martis kat situ. Crowd control dan juga ulti Martis yang sangat menakutkan. Kalau banyak enemy yang tengah nyawa. Very nyawa-nyawanya macam suan-suan suku tinggal sikit je tu. Lari je lah. Jangan. Rafaela sebagai support untuk tim Icon sekarang ini digunakan mungkin oleh kita akan dapat melihat penggunaan Courage Bulwark nanti oleh Rafaela sebab sangat-sangat membantu. Itu dia unta dah. Tapi yang merisaukan saya adalah tim Icon mendapatkan Grok. Sebab Grok. Sino pula tu guna. Sino? Ya. Yeah. Ke diorang tukar kejap lagi? No, diorang akan tukar. Rasanya diorang akan tukar. Sino tetap akan menggunakan Chow dan Ere akan menggunakan Grok. Yeah. Memang tank user. Okay. Baik, mari kita sebut sikit untuk tim Wow. Dragon menggunakan Lancelot. Diggie digunakan oleh Shang. Mihawk menggunakan Martis. Harley digunakan oleh X-Ray. Dan Vinsmoke menggunakan Hylos di situ. Kalau berdasarkan item build yang lama, item build yang lama kan? Ya, Hylos magic lagi. Selain daripada tank, dia boleh bagi damage dia juga. Dia put slow dan start. Ya, dia ada bagi slow lagi. Tapi tak apa, kita akan kembali kepada game yang seterusnya guys. Let's go into the game guys. Itu dia dah masuk ke dalam game kali ini. Harap-harap kita tak ada masalah tak lagi. Ada. Semua dah ada. Yes, semua dah ada emblem dekat sekarang. Okay. Itu dia Grok mencari masa cuba untuk berputar. Damage kena dekat Dragon sekarang ini. Rafaela support. Rafaela berada menghalang first blood belakang. Menghalang di sini. Dia cuba menghalang dia heal dan bagi movement speed dekat situ. Okay. Mencuri buff. Diorang cuba mencuri buff dekat situ. Invade sekarang ini. Ya, team Wow yang berada di hadapan masuk. Wow, Vinsmoke flicker keluar. Itu dia. Berjaya dapat first blood Chow di situ. Dan bagi pendapat saya saya menjangkakan yang team Icon yang akan melakukan invade. Tapi sebaliknya team Wow yang melakukan invade pada team. Tapi Wow. Satu kesilapan yang dilakukan di situ, team Icon berjaya
mendapatkan 2 kill dan Lancelot telah tumbang di situ tadi. Yeah. Grok punya damage tu sangat-sangat sakit Zan ya. Diggie cuba menjaga mid sebentar. Ya, yeah, dia akan rotate ke bottom. Ini dia, dia orang 2 hero di bottom sekarang ini, 3 eh di bottom. Okey, Gashen mendapatkan ketam di situ. Manakala Hali di top, Lancelot pergi ke bottom. Okey, dia orang tengah berjalan ni Zan, nak tengok mana peluang dia. Okey, mencuri creep sekarang ini. Wow. Minion di situ. Okey, dia masuk, Grok cuba untuk mengganggu, tapi Rafaela datang membantu memberikan buff. Grok masuk balik, itu dia sakit ya. Damage yang dilakukan oleh Grok terhadap Hylos. Itu dia, Gashen cuba mencari seseorang untuk dibunuh. Dan ya, Rafaela berjaya membunuh Hylos sebentar tadi. Itu dia, Lancelot dicari oleh Chao, berjaya melarikan diri keluar di situ. Dan Hali masih lagi farm di top ya, lane, dijaga Hali oleh dengan Alucard ya, di top lane. Dan tim Icon sekarang ini cuba mendapatkan turtle yang pertama. Ya, turtle yang adakah pertama. Diggie dan Lancelot akan cuba menghalang, tapi Gashen telah masuk dan telah mendapatkan Diggie. Ya, Diggie telah pun down di situ. Itu dia, Sino masih lagi di situ mencuba mendapatkan turtle. Lancelot berjaya mendapatkan turtle dekat situ. Mencuri. Ya, turtle berjaya diambil. Satu poin yang besar. Grok berjaya membunuh Diggie nampak gayanya. Sakit juga damage yang dilakukan oleh Grok. Agak agresif ya game kita pada kali ini daripada tim WoW. Ya, tim WoW dan tim Icon sekarang ini. Dia nampak macam WoW semakin agresif. Dia nampak WoW macam semakin agresif tetapi tak dilakukan dengan lebih kemas. Ya, tak begitu kemas. Tapi kita lihat sekarang 6-0 kat situ. Itulah. Sebab WoW cuba menjadi agresif tetapi telah didenda oleh Icon. Ya, Zan. Dengan kesilapan betul, kesilapan. Okay. Sekarang kita lihat di top. Alucard, Unta berseorangan. Ada 3 hero. Dah kat belakang. Error ada kat belakang. Gashen terus mencari hero untuk dibunuhnya di situ. Tapi Gashen agak low sekarang ini. Flicker keluar. Masuk balik. Gashen masuk balik dekat situ. Mencari kill. Akhirnya Rafaela yang berjaya membunuh Hylos di situ. Grok berjaya membunuh Diggie. Masih lagi mengejar Rafaela. Nampaknya Mihawk selamat dan berjaya melarikan diri. Macam mana Zan? Dan kalau kita tengok di sini. Momentum sekarang ini nampak. Sangat nampak. Berpihak kepada tim Icon sekarang ini. Dengan 8-0. Ya, 8-0 sekarang ini. Itu dia. Masuk mencari. Tapi dia nak Harley lagi sekali. Diggie cuba menyelamatkan Grok. Mungkin dalam bahaya sebab dia berseorangan kat situ melepasi tower. Terlebih jauh. Ya, masuk cuba ke dalam Harley. Dia nak sangatkan Harley. Ya, betul. 8 besar di situ. Tamak sangatnya kata ni player Mobile Legends nafsu kata mereka nafsu. Nafsu untuk mendapatkan kill di situ. Mihawk sekarang ini tengah berjalan-jalan, mungkin tengah cuba mencari hero untuk dibunuh. Dan Chao cuba mendapatkan bottom turret. Sino dah dapat dah bottom turret. Okay. Turret yang kedua untuk tim Icon. Okay. Diggie betul-betul nyawa dia tinggal banyak tu je Zan. Alucard menuju ke atas cuba menangkap Hali rasanya. Kita tengok sekarang ini dikejar Grok, block satu jalan di sana. Okey, Alucard berjaya mendapatkan Hali mendapatkan top lane sementara berperangan sedikit peperangan di mid lane tadi. Okey, itu dia Grok betul-betul keras, betul-betul banyak damage ya, yang dihasilkan oleh Grok. Grok begitu berani maafkan saya untuk bertahan dengan dua orang enemy di hadapan dia. Dan Sino akan cuba mendapatkan second turret di bottom lane. Di bottom lane tanpa nampak gangguan. Gaya 10-1 Zan sekarang ini. Kelebihan gol Zan. Tengok kat situ. Gol. Wow. Ya. 6,000 sekarang ini perbezaan gol. Ya. Adakah mereka akan cuba mendapatkan turtle selepas ini? Ya, ya. Gashen dengan mudahnya membantai Hylos di situ. Walaupun Hylos tu tank, tapi nyawa dia turun macam air kata orang. Kuat damage output daripada Gashen tu sangat kuat. Dia sendiri sangat Matis sangat menunggu kuat di tepi turtle. Adakah cuba untuk mencuri? Yep. Tak sempat nak curi. Last hit dapat dilakukan oleh Alucard sebentar di situ. Diggie membuka ulti cuba untuk menyelamatkan teammate. Rafaela dalam bahaya. Cuba melarikan diri tapi mati.
dibunuh oleh Diggy. Itu dia Chow mencari Lancelot. Chow agak sakit. Grok datang membantu. Blok jalan. Itu dia dapat dibunuh oleh Chow. Mega kill oleh Sino. Agak berbahaya ya. Sino punya. Sino dia one by one dengan Lancelot. Yes. Dan Lancelot tumbang. Tak pernah lagi saya tengok kalah Lancelot dengan Chow. Kena tengoklah damage build dia. Itu dia damage build dia Zan. Hasclaw tu kena ada dekat Chow. Apa item dia yang seterusnya yang akan dibuat? Adakah dia akan buat item baru ataupun Berserker Fury dahulu? Mungkin Berserker Fury dahulu. Ya itu dia. Tengok dekat top lane. Ya top lane. Melarikan diri masuk lagi ke dalam. Berjaya mengelak skill daripada Martis ya. Martis memang sengaja menunggu untuk Gashen masuk tadi. Dia hampir-hampir dapat menangkap Gashen tadi masuk tadi. Sino berada di mid lane. Kita tengok di top lane. Sekarang ini ada perlawanan tengah berlaku. Hylos, nyawa dia sangat-sangat rendah di situ. Berjaya dibunuh oleh Gashen. Dan itu dia Martis berjaya membunuh Rafaela. Dan kita tengok tu Alucard berjaya membunuh Lancelot juga. Double kill. Dan untuk Alucard dekat situ. Diggy pun mati dekat situ. Tinggal Hali seorang sahaja untuk melindungi base tu. Dan kalau kita tengok wah tadi, beberapa kali saya tengok macam support Evela tak dijaga. Diggy terabai. Diorang target dulu. Settlekan dulu yang support untuk mengganggu team fight diorang. Ya betul. Itu dia sangat-sangat berbeza sekarang. Itu 26,000 gol berbeza 15,000 dengan 26,000 jauh beza tu Zan. Dan sekarang ini kita tengok kill pun agak jauh beza 17-3 and then tower, bilangan tower pun kita tengok kat situ 6-0 Icon dah, sedangkan Icon semua dia punya turret masih lagi berdiri, turret dia semua dah down dah tu, tinggal tower last sekali dia tier 3 tower je. Itu dia Sino dalam bahaya, nampaknya Hylos stun. Lancelot membagi damage yang agak banyak. Nyawa dia betul-betul sedikit. Tak mati Sino. Tapi yang mati dekat situ kita tengok Lancelot yang mati. Hylos melari, Flicker keluar. Berjaya dibunuh oleh Rafaela. Diggy dan Grok. Okey, double kill untuk Rafaela sebenarnya. Masuk lagi dan terus mengejar. Nyawa Martis sangat-sangat rendah. Unstoppable untuk siapa dia? Gashen. Well, Juk yang sangat cantik dilakukan oleh Martis tadi. Berapa lama dia elak tadi kalau kau tengok dekat turret tadi. Elak kiri kanan dan akhirnya dia cuba untuk mengelak tapi tak berjaya untuk mengelakkan diri daripada dibunuh. Rafaela ditangkap di situ. Itu dia berjaya dibunuh. Dan Chow sekali lagi sekarang ni cuba untuk solo low. Dan telah datang bantu Eric. Dibantu oleh Eric. Dia cuba datang KS. Hali tak cuba dapat, tapi tak dapat, tak dapat. Sino cuba mencari Hali kembali. Wow, menarik Zan yang kita lihat di situ. Kita tak boleh nak begitu macam mana damage yang dikeluarkan oleh Chow tu sendiri. Dan kita tengok tadi bagaimana Chow, Sino survive daripada segala skill tu. Walaupun dia dikepung, sebenarnya awal tadi dia dikejar oleh 3 orang. Tapi dia juga yang survive dan team. Wow pula yang penggunaan immunity dia. Yes, penggunaan yang sangat cantik. Timing dia menggunakan immunity untuk mengelak daripada skill-skill itu on time, perfect dan tak mati walaupun nyawa dia tinggal banyak tu je. Dan tadi pun Chow walaupun berada di hadapan dia orang pun tak nak mengacau Chow. Macam susah sangat nak settle Chow ni. Ya, itu dia kita lihat sekarang ini. Berani betul Sino ni berada di hadapan Mihawk mencuba untuk defend Alucard. Damage yang dikeluarkan oleh Alucard sangat sangat sakit. Level pun kalau Zan perhati dah jauh berbeza sekarang ini. 21.4k perbezaan sekarang. Ya, dan 21 level pun Zan. Itu dia Diggy menyelamatkan rakan-rakan. Berjaya menyelamatkan. Lord sedang pun push tapi tak attack turret yang terakhir di situ. Oh, Lord telah pun kecundang. Mega kill. Unstoppable untuk Sino sebenarnya. Double kill. Alucard berjaya membunuh. Sedang mengganas. Walaupun Lord telah tumbangkan. Adakah ini dia? Game yang kita cari, game yang kedua, begitu pantas habis. Dan Icon sekali Icon lagi. Sekali lagi telah memenangi pusingan yang kedua. Dan akhirnya Icon akan pasti akan marah kepada regular season. Okey, selepas ini Icon kita ada akan ada lagi perlawanan yang lain sebenarnya.
Kedua adalah Borneo Dragon FB dan juga MYA Junior. Yep. Alright. Okay, jom kita tengok pada step. Tanpa melengahkan masa lah Zan, mari kita tengok step. Okay, itu dia. Step-step yang agak kata orang ikon. Dan kali ini, tadi kita bincang kepada siapa yang akan mendapat MVP kan? Ya. Yeah. Dan saya menyangka Rafaela tadi support sebagaimana mana support. Tapi yeah, nampaknya support tadi... Okay, disebabkan Rafaela dah mati lebih daripada 3 kali. Kalau dia tak mati tadi... Kalau dia tak mati... Dia akan dapat MVP. Okay, kalau positioning dia cantik, dia tak mati... Ya, yeah, saya rasa Rafaela layak mendapatkan support. Lagi pun kita tengok eh, Gashin dengan beraninya. Yes, dia berani dah... Start war sebenarnya. Damage yang dilakukan oleh Gashin tu sendiri, tengok berapa Zan? 66,765. Okay, dengan damage Gashin tu sendiri ya, jauh beza dengan Lancelot 24,000. Dan perbezaan Lancelot pun mati banyak sebenarnya. Hampir 3 kali, 0,6 mati. Ya. And then kita boleh lihat damage yang dilakukan oleh Sino walaupun tak sebegitu banyak Gashin. Tapi Sino sangat berguna untuk push tadi. Dia banyak push tu. Dia banyak dia banyak ambil objektif. Yes, objektif dia macam ambil. Teammate tengah busy dekat lane yang lain. Dia tolak tower bottom. Dia push bottom tu. Dia startkan Lord. Ya, dia startkan Lord. Okey. Dia tolak balik dapat Lord. Dia tolak balik Lord, dia dapatkan Lord, dia bunuh Lord dekat situ. Bukan bunuh lah, dia startkan Lord untuk... There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right, yeah. I can only say that it feels right. It feels right, it feels right, yeah. I can only say that it feels right.